الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. الله اكبر. siapa PHP tadi yang bunyi-bunyi? Kenapa di PHP ini, Ustaz? Saya PHP Ustaz. Oh, Masya Allah. Dapat lupa di uh, matikan tadi mungkin ya. Jadi dalam sholat itu kita berusaha untuk menjaga kehusuan di dalam sholat. Termasuk ada gerakan-gerakan yang dibolehkan kita lakukan demi menjaga kehusuan tersebut. Dalam persoalan gerakan di dalam sholat, Syekh Muhammad bin Salih al itu beliau menjelaskan, secara umum hukum asal gerakan di dalam solat itu dimakruhkan atau dibenci, terlalu banyak bergerak di dalam solat. Tapi kemudian beliau jelaskan, ada lima gerakan di dalam solat, ada namanya gerakan yang wajib di dalam solat, wajib harus bergerak, seperti misalnya seseorang yang sedang solat, ternyata dia solat menghadap di selain kiblat, lalu diingatkan oleh orang lain, "Kamu menghadap di e, arah yang..." apa yang keliru bukan di arah kiblat maka orang itu wajib untuk bergerak langsung berpindah ke arah kiblat atau seperti kejadian Nabi SAW, Nabi pernah sholat dengan menggunakan sandal. Lalu kemudian Malaikat Jibril memberi, mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa di sandal Nabi ada najis. Maka Nabi bergerak yaitu melepaskan sandal beliau. Ini namanya gerakan yang diwajibkan dalam sholat. Kemudian yang kedua ada gerakan yang diharamkan di dalam salat yaitu gerakan yang membatalkan salat. Ya dan ini kata para ulama dikembalikan ke urf atau kebiasaan dari daerah masing-masing. Dalam artian jika gerakan-gerakan itu sudah terlalu banyak dan membuat orang yang melihat orang salat tersebut menyangka bahwa dia sedang tidak salat, maka gerakan itu adalah gerakan yang membatalkan salat. Jadi orang yang melihat dia banyak bergerak Orang lain yang melihat seakan-akan orang melihat dia itu sementara tidak sholat. Jadi gerakan-gerakannya itu bisa membatalkan sholat. Ada gerakan yang sifatnya dianjurkan, gerakan yang dianjurkan. Gerakan yang dianjurkan ini tadi demi menjaga kehusuan di dalam sholat, demi menjaga kehusuan dalam sholat. Misalnya <coughs> uh, uh, Nabi saw. Yeah, itu gerakan yang dianjurkan itu misalnya ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang sholat, tiba-tiba ada orang di soft depan kita, batal wudhunya misalnya, buang angin misalnya. Kemudian dia otomatis dia harus keluar, memperbaharui wudhunya untuk berwudhu kembali. Maka gerakan yang dianjurkan adalah kita yang berada di belakang soft tersebut, maju ke depan mengisi soft yang, yang kosong tersebut. Ini gerakan yang dianjurkan. Ada juga gerakan yang dibolehkan, dimubahkan, ya. Itu juga demi menjaga kekhusyuan dalam sholat, ya. Seperti uh, tadi, ketika ada handphone kita bunyi, maka kita dibolehkan untuk bergerak, untuk mengambil handphone kita, mematikan handphone kita, kemudian setelah itu kita letakkan kembali dan kita lanjutkan sholat. Itu gerakan yang dibolehkan untuk menjaga kekhusyuan tadi. Dan termasuk di antara gerakan yang dibolehkan itu, misalnya kalau kita datang sholat bawa anak kecil, kemudian anak kita menangis, kita ambil anak kita dan kita gendong dia sementara dalam sholat, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong cucu beliau pada saat sholat. Ketika Nabi akan sujud, Nabi letakkan kemudian Nabi sujud dan begitu. Ya, jadi gerakan-gerakan itu ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan, dianjurkan atau ada yang dibolehkan, ada yang dimakruhkan. Dibenci, ya, diwajibkan, eh, di, diharamkan, kemudian dianjurkan, dibolehkan, eh, dan dimakruhkan. Hukum asalnya adalah dimakruhkan. Kita tidak boleh banyak bergerak, kecuali pada hal-hal yang memang dibutuhkan untuk kita bergerak. Seperti itu. Ustadz, padahal saya Sokodedi ya. Tidak apa-apa itu. Nah, itu termasuk gerakan yang dibolehkan. Kita memberi isyarat ke teman kita yang handphonenya bunyi misalnya. Kita berikan isyarat supaya dimatikan handphonenya. Itu termasuk gerakan yang dibolehkan, tapi tidak boleh kita terlalu berlebihan. Kita berikan isyarat atau tiba-tiba karena dia tidak tidak ngeh dengan apa yang di yang bunyi dari HP-nya, akhirnya kita ambil HP-nya di di kantongnya kemudian kita yang matikan. Nah, itu sudah akan menjadi gerakan yang berlebihan mungkin. Kecuali kalau handphonenya berada di depan kemudian dia tidak uh, peduli dengan bunyi handphonenya, kemudian kita yang ambil, kita matikan itu juga termasuk gerakan yang dibolehkan demi menjaga kekhusyuan sholat berjamaah tersebut seperti itu baik ya silahkan lanjutkan zikirnya masing-masing